Hi, so welcome back to my channel. So this week, apa yang kita nak kepala? My brothers does my makeup. The concept lah, aku akan buat satu look untuk mahal. Yeah. So kita tengok lah yang jadi kesi. So for your information, aku set dah basic, like legit basic. So kita goreng je lah, and aku akan tengok tutorial lah. Anyway, kami dua ada beli sikit brand makeup, which is Focaleur. Encik biasa saya sebutnya, tapi dalam tutorial semua Focaleur. So it's for Kayla. Murmur je. Murmur je, affordable. Untuk yang baru mau mula makeup ya, boleh lah try. So barang-barang makeup ya, jangan judge sebab kita masih dalam makeup. Tapi ya, if nak bawa derma boleh, derma di bawah. According to the tutorial, yang first kali akan pakai moisturizer dengan primer. Since mahal saya primer, kita akan pakai foundation. Moisturizer. This moisturizer is from Simple. Berapa harga tu? Yang pasti yang beli dekat Watson. RM20 lebih. So, kau akan acah-acah mua lah. Since muka mahal berminyak, jadi kita buang dulu lah. Minyak, kau perlu. Okay, di sana kau sih boleh komen ha. Pola je ke cara aku. So, sambil-sambil kami dua aku pula look untuk mahal. Kami dua akan selitkan dengan maybe soalan-soalan yang mahal ingin tanya. Or kau kenalkan diri. Since aku rasa sih semua orang kenal kau ha. Oh, ya? Super hebat aku. Hello, my name is Mahal. Mi ada Udin. Soalan untuk bermain-main di fikiran aku. Sebagai seorang adik nak, aku nak menanyakan macam ni kau boleh minat menari? Okay, sebab naknya bukan jenis macam ya. Tahu aku, walaupun punya di asrama, tapi aku tahu abangku macam ni. Ni si macam ni. Si karut lainnya di belakang macam ni. Actually, first kali aku menari time, if betul-betul first, aku suka rendah dulu. Aku pernah menari sekali. Oh ya. Yeah. Kan ya sih, waktu hari raya kah? Oh, hari guru. Hari guru rasanya. Ya pun just main bodoh lah. Step pun macam, yeah. Dekat Unimas, aku suka menari because of ada senior. Bagi tahu yang if kau mau escape MFP, kau join lah menari. That is the fact. So since then, aku minat menari. And orang-orang dalam menari pun, tim kebaya. Best orang. So lepas sengkah moisturizer, so kita terus ke foundation. So memang pakai liquid foundation from Focaleur. One is code 05. Tadi dalam this tutorialnya kocok-kocok-kocok. So aku kena kocok-kocok-kocok. Kocok yang mana pun lah. By the way, this one nya sangat cantik. Sangat eksklusif. Foundation yang punya this one bukan glass. So macam if kau nak buat mana-mana pun senang. Okay, soalan aku untuk mahal. Since you know. Wow. Terlalu putih sebenarnya untuk mahal. Macam perempuan, pada aku macam baik umum mahal untuk normal bahas sebenarnya makeup. Bila aku si beli pakainya, nasibkan makeup. So, soalan aku kan aku kau sedia terasa kan macam mau bermakeup? Bila aku madah sik macam cliche sik. Okey lah sik. Sik dah rasa macam cak. Kan? Yang macam... Ya, nice je. Aku saya dah rasa pun mau try sebab aku tak jenis cepat give up. Aku pernah lah mula eyebrow lepas saya jahit dan aku mesti mula lagi. And if kau tanya aku kan babak makeup mahal yang ada hanyalah eyebrow. Dari dulu macam-macam jenis. Ada yang pakai tugas, ada yang pakai pensel. Semua sih jalan. Mungkin pun pada saya duit, mungkin pun logik juga lah. Tapi yang macam saya dah interest langsung mau belajar makeup. Saya dah, nang saya dah langsung. Even ada je kawan-kawan ku yang pandai makeup. Tapi aku si pernah rasa, ingin cuba tak orang ajar aku si. Aku si macam ya. Kadang-kadang insecure sebenarnya nang orang yang pandai makeup. Gitu. Gitu. So foundation tu pun nice ke mahal? Nice. Okay je. Walaupun punya si coverage. Tapi putih. Tapi ku kacak dalam tu. Tapi kacak dalam tu. Even aku nangka Udin lebih interested untuk makeup sebenarnya. Macam aku si mintanya belikan makeup dengan aku. Nya yang beli. Tapi macam best lah. Nya, nya tu joke brand tu dengan aku. Siapa untuk murah apa semua beli. Apa semua. Kak ya, esok hari aku tanya, kau belikan makeup lagi? Oh, aku dah nak ya. Tunggu ship aja. Aku cakap, ha? Sian barang kanyo. Bulatnya nak makeup aku. Okay. Next, kau akan pakai concealer untuk concealer mukanya. Tu letak di balik mata tu kan? Tu 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 hitam mata, tapi aku si teruk gila. Bisa ke dah? Hoi. Yang punya code 06. Putih lah.
Hotel Bliss. Oh my god. Dah kocok-kocok, kocok-kocok juga. Okay. Maybe out of topic, saya panas. Oh, serius lah. Banyak tu. Wow. So, ya. Apa benda yang kau rasa ingin nak capai? Macam ni lah. Aku kasih tau dulu. Hai. Yang lurus patutnya kau bergerak. Macam cerita dari Mbak. Okay, soalan mahal tak apa pencapaian yang aku teringin nak capai? Apa capai benda yang aku sih capai kan maksud kau? Belum capai ye, tapi kau teringin lah. Actually, if diberi rezeki daripada Tuhan, di dalam dunia YouTube aku mau dimonetize semua. Aku mau belum subscribe. Dalam YouTube actually aku mau dapat master atau PhD. Masih study lah. Ya, yang aku teringin dia dulu. Sebab aku teringin mau jadi lecturer. InsyaAllah lah, mau rezeki aku akan sambung. Amin. Okay. So if macam kau? Aku mau ada rumah sendiri dalam umur 20. Kau mau? Kau 2 tahun jadi dengan kau? Yalah, tak masalahnya. Before umur 25 lah. So, Dayan Trisha beli rumah sendiri dalam umur before 25. Masalah nanti Trisha ya? Yalah, tak. Orang apa? Awak? Aku badai apa? Oh my god. Tuhan gila tau untuk aku. Air. Makan dah kacau benda channel. Kau komen korang lah. Okay, minta nak beli coat colour tu. Jangan. Putih gila air. Aku rasa nyangka banyak lah, Tek. Kau ambil macam tu, kayangkah gig kau. Cik. Cok kaki ku krem. Okay, sekejap. Kami on nasi makeup foundation kan okay? Untuk memutihkan pakai concealer. Ya. Yeah. Dah loose powder. Baru nak. Kau nak komplain. Code 03. Belum siap. Wow. Okay. I like. Lepas tu, saya akan belajar makeup. Kena banyak-banyak hobi kau memilih untuk menyimpan gandam, which is banyak je hobi lain, main bola. Dolok lah masa sekolah rendah aku selalu ikutnya main bola. Pas dia naik tinggal satu, dia dah sik tahu apa maksud bola. Dolok selalu ikutnya main bola. Si mbak aku lagi sik boleh main bola. Ialah pengorbanan seorang abang. Aku ada nangkanya cuci-cuci sikit. Okay. Wow. Mungkin tak si nangkate. Macam Alha Alfa. Oh, apa soalan kau tak? How to say, dulu macam dah aku masuk uni mas. Bila fikir balik kan, selama aku hidup je. Aku ni sedang hobi, banyak benda kata hobi. So, bila sedang hobi tu, aku rasa macam kena aku simak try something new. Yalah, cik. Aku ingin nampak sangat putih. Cahaya. Tapi tak sangat kacat. Okay. Just nice ni. Macam tu kau pakai loose powder pun kena kau yang tok cak. Kau dah berus ke? Ayah dah lah. Berus pun baru beli tahun tu. Okay ni. Okay dah kacau. Dah macam tu contoh dia betul lah. Okay next highlighter contour. Contour. Top coat 03 coffee. Oh my god. Tok nang kedak gula batu kopi eh. Udina nya nyanyi semuanya. Menang nak mula nya akan usahakan sesuatu ya. Tengok gini. One by one. Okey, sigit-sigit ke. Ada rupa nak. So, apa pendapat kau tentang latih challenge? Actually aku si banding komen banyak lah. Sebab pada aku benda ya nyesit lah satu patus ikut you know agama. Kau ada ikut Jawa stuff kan. Dan aku sedap pun benda ya. Even bahasa memang Jawa tapi nyesit lah macam sampai jampi-jampi. Dan aku macam cik suka melanggar certain Malaysian especially. Kau macam cik tahu tentang agama atau budaya orang. Kau si buah komen banyak pada aku. Madah iya untuk dosa atau apa. I mean, if yang berdosa sekalipun lah, kau sedar hak bang untuk komen macamnya sekali. Orang pun budaya. So, pada aku, if kita macam sedar ilmu on something, better untuk kita macam just Diam je. If kau sedar something nice untuk kau kelakar, adalah bagus untuk kau diam je. Pada kau kelakar, kau nyakit hati orang. Gitu. Okay. So, yang aku kelakar. Next part will be eyebrow. Sakabun! Mesti pernah ada confident nak mula eyebrow untuk aku dah madah tadi. Tentunya pun concealer full coverage yang sangat kacak. Coat nombor 4, honey. Walaupun sebenarnya tadi kau sikap cik atur pun okey je. Walaupun aku stop sebenarnya macam ni cik apply betul-betul. Ay, mahal.
Apa hal? Tone. Kau ya. Okay. Aku nak blend in kan pakai booster nahau. Okay, next kita akan buat eyeshadow code 02. Saya aja. So cute. So mahal bagusnya ada yang si ada. Yeah. Tapi ke pipi kan. So aku akan pakai color this one. So buat ya. Kita suka puan memakeup. Nia suka puan yang biasa-biasa aja. Apa pendapat kau tentang statementnya? Pada aku statementnya bullshit kot. Nah. Sebab okay, let's say mana bini lah makeup. Bininya si makeup. Aku suka makeup nature. Kenapa kau nak ngomong puan kacak sikit? Ah, pandai kau kerja kan? Yes. Cuma konsepnya ada perempuan di sana. Tapi kuasa makeup-makeup je lah. Kau bukan makeup untuk impress orang pun. Untuk kau pun je lah. Gitu. Tapi mana? Okay. Kan? Mahal. Ya. Aku main pola ya sebenarnya. So aku akan ambil kalian yang hitam terus. Sejam makeup. Sejam lebih. So next eyeliner. So aku mau pakai Maybelline. Wow. Dia dah buka. Aku saja ni rupanya. Actually aku fail lah malam dah tu. Aku percaya dengan Alha Alfa je yang makeup lelaki. Macam latih challenge dia dah. So tutup kamera je. So next kita akan pakai highlighter dengan bronze duo yang kod 02. Tapi problemnya ialah nasi pigment nak hau. Nya macam powder je set dah. Glitter ha, glitter. Adakah? Dalam video, dalam ni nampak lah. Oh, kita ada blusher. Hai, kita ada blusher. Oh, Zainal. Oh, Zainal. Ya Allah. Tarik ke atas. Okay, last sekali. Last. Kita akan pakai okay. Lips daripada okay, le jua. Lips Crayon. Kod nombor 17. Crayon tu kau semakin line je kot. Ini boleh je. Aku tak tahu drama apa. Jaya. Kita dah habis semua. Kita pakai setting spray. Tapi mahu saya setting spray. So kita dah siap. Dah siap. Look Annabelle. Cuma nak ambil kau kaca. Untuk dia nak find the point. Bawa dekat dia nak pakai. Tadi video je so kita suka-suka aja. So if suka video-video jangan lupa give a thumbs up, comment down below. Jangan lupa share. Share. Siapa yang belum subscribe, tolong subscribe. Jangan judge makeup orang. It's not easy nak mula makeup. Yes, sangat-sangat susah. And siapa yang nak belajar makeup ya, practice. Bukan yang keluar produk atau terus pola makeup. Oh, macam okay, di. Saya so, ajaklah untuk di sini. Bye. Bye.